Qauluhu ghaniya bisukunil ya, dengan sukun ya. Wa kaza qauluhu, dan seperti ini perkataannya wahai. Wa qauluhu qadir, perkataan qadir bisukunil ra, dengan sukun ra. Wa qauluhu, dan perkataannya syai bihasbil hamzah, dengan buang hamzah. Wa qauluhu, dan perkataannya wal muts kalimu bisukunil ta, dengan sukun ta. Wa kulluha lil wasni, semuanya itu kenapa bisa begitu? Disukun-sukunin begitu karena wazannya begitu. Jadi karena wazan mengimbanginya. Wa mana qawli nazim, perkataan dan makna perkataan nazim, lahu sifatun sab'atun tantazimu, baginya, bagi Allah mempunyai ya sifat-sifat yang tujuh yang tersusun. Ai lillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala, artinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sab'u sifatin, mempunyai tujuh sifat. Tatawala fi baitin wahidin, yang tersusun, yang berturut-turut ya, pada satu bait yang teratur ya, pada satu bait. Min ghairi mufarqatin bainaha, dari tanpa berpisah di antaranya. Kama nazama ya kharaz fi khaytin wahidin ya. Atau kama nuzima kharazu fi khaytin wahidin, sebagaimana disusun lubang pada satu pada benang khaytin wahidin, benang yang satu, pada satu benang. Sebagaimana diruntut atau disusun lubang, diruntut ya, akan lubang pada benang yang satu, mau dimasukin benang ke dalam lubang jarum. Wa tusamma hadhihi sifatu, dinamakan ini sifat as-sab'atu, yang tujuh, bil ma'ani, dengan sifat ma'ani. Wahidan yaitu kullu sifatin, setiap sifat wujudiyatin, yang wujudiyah qa'imatin, yang berdiri. Kullu sifatin wujudiyatin qa'imatin, setiap sifat yang wujud, yang berdiri, bizati, dengan zat, aujabat, yang mewajibkan, limau sufiha, bagi yang disifatkannya, hukman, akan hukum, bihaisu, dengan sekiranya lau kusyifa'an al-hijab, jika dibuka daripada kami akan hijab, la ra'ayna, misalnya kami lihat akan dia, kama huwa sya'nul mawjudat, sebagaimana dia itu keadaan segala yang mawjudat. Wa yusamma zalikal hukmu ma'nawiyatan, dinamai hukum itu namanya ma'nawiyah. Kenapa? Li'annaha mansubatan lil ma'ani, karena bahwasanya dia dinisbatkan kepada segala makna. Fal ma'nawiyatu ya kaunuhu ta'ala ma'nawiya, itulah keadaan Allah ta'ala qadiran, maha kuasa, yang maha kuasa. Wa kaunuhu muridan, keadaan Allah ta'ala yang maha menghendaki. Wa kaunuhu aliman, dan keadaan Allah ta'ala maha mengetahui. Wa kaunuhu ayyan, dan keadaan Allah ta'ala maha hidup. Wa kaunuhu samian, dan keadaan Allah ta'ala maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, dan keadaan Allah ta'ala maha melihat. Wa kaunuhu mutakaliman, dan keadaan Allah ta'ala berkata-kata. Fal ma'ani, maka mana-mana itu kalau asli seperti asalnya. Jadi ma'ani itu seperti asalnya. Wal ma'nawiyah itu kalau far'i, dan ma'nawiyah seperti cabang. Ya. Jadi seperti. Jadi namanya ada yang mengatakan mulazama, berlaziman antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Kenapa? Karena adanya sifat ma'ani, karena adanya sifat ma'nawiyah, karena ada sifat ma'ani. Ya. Makanya ada ulama yang tidak mengadakan sifat ma'nawiyah. Dan itu enggak menjadi kafir, ya. Ya. Kenapa li anal ma'ani? Ya, karena sifat ma'ani wujudiyatun tuqalu bil ma'wa tuqalu. Karena bahwasanya sifat ma'ani itu wujud, ada tuqalu yang diketahui. Wal ma'nawiyatu boleh, ma'nawiyatan juga boleh,
awal itu keadaan-keadaan hal-hal la takunu kadzalika, tidak ada ia seperti demikian illa binisbati, kecuali dengan menisbatkan lima'aniha kepada mana-mananya allati aujabatha, yang mewajibkan dia. Wallahu a'lam bishawab.